أعوذ بالله. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan lain, dua, tiga atau empat. Ayat ini menyatakan beberapa hukum. Yang pertama, terdapat di kalangan mereka yang nak jaga anak yatim, supaya boleh berkahwin dengan cara yang halal, dia berkahwin dengan anak yatim itu. Kadang-kadang berlaku nak berkahwin dengan anak yatim itu takut, kerana bimbang mengambil hartanya dengan cara yang tidak patut setelah berkahwin dengannya. Jika kamu takut, maka kamu boleh berkahwin dengan orang lain, dengan mana-mana perempuan yang diizinkan oleh syarak. Akan diterangkan huraiannya dalam ayat-ayat yang akan datang tentang hukum-hukum perkahwinan. Di sini ia menyatakan kamu boleh berkahwin dengan perempuan-perempuan itu, dua, tiga, empat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu. Maka jika sekiranya kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan seorang sahaja, atau pakailah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak berlaku adil. Ayat ini membenarkan poligami, yakni membenarkan bagi orang Islam lelaki berkahwin dengan lebih daripada satu, iaitulah dua, tiga dan empat, dengan keizinan daripada Al-Quranul Karim, dengan hikmat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana jumlah perempuan lebih ramai, perempuan yang perlu dijaga lebih ramai, jumlah lelaki lebih sedikit. Lelaki adalah penjaga, dalam masa yang sama perempuan adalah yang melahirkan anak daripada benih lelaki, yang memberi benih seorang saja, yang mendapat benih boleh beberapa orang untuk meramaikan zuriat, meramaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dikenakan hukuman-hukuman yang ketat. Yang pertama, perkahwinan itu tidak boleh lebih daripada empat, sekadar empat saja. Kalau lebih daripada empat, itu sudah di luar daripada keizinan Allah Subhanahu wa taala, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan berapa orang dia mahu. Nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi mustalatu wasallam diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana keizinan ini untuk menyebarkan zuriat dan juga untuk menghilangkan nafsu syahwat, supaya hati lebih menumpu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadat dan menjalankan kerja. Dan Allah taala mengizinkan sebagai suatu cara yang halal, satu cara yang dikehendaki hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa taala.